Pemirsa, pengunjung Pekan Raya Jakarta kembali memadati arena PRJ sejak pagi di kawasan J-Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Meski sempat viral kasus marak copet ponsel di PRJ, ini tak membuat antusiasme pengunjung PRJ berkurang. Arena PRJ yang dibuka lebih awal pada akhir pekan membuat warga antusias memenuhi arena Pekan Raya Jakarta kali ini. Pintu PRJ sudah dibuka sejak pukul 11 pagi pada Sabtu dan Minggu, berbeda dengan pada hari biasa yang baru dibuka pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. PRJ telah mempersiapkan tim keamanan untuk menghindari kejadian yang merugikan pengunjung. Mereka ditempatkan di beberapa titik untuk memantau keamanan selama Jakarta Fair berlangsung. Pengunjung diimbau untuk tetap waspada dan hati-hati dalam menjaga barang bawaannya. Dan untuk mengetahui bagaimana pandangan warga terkait maraknya pencopetan yang terjadi di PRJ, kita akan segera bergabung dengan Prita Zega yang berada di sana. Zega, selamat siang. Bagaimana kondisi Anda minggu siang hari ini di PRJ dan juga pengamanan karena sempat viral maraknya pencopet di PRJ? Ya, selamat siang Rizky dan juga pemirsa TVN. Saat ini kami sudah berada di PRJ J-Expo Kemayoran. Memang benar bahwa beberapa hari lalu, ini tepatnya pada hari Jumat, viral di media sosial. Ini ada aksi pencopetan yang dilakukan oleh pasangan suami istri di PRJ di mana mereka tertangkap melakukan pencopetan dan mengambil beberapa HP pengunjung di PRJ pemirsa. Dan atas aksi pencopetan ini pemirsa, ini menjadi kekhawatiran bagi pengunjung, di mana tadi kami sempat mewawancarai beberapa pengunjung. Ini mereka mengatakan bahwa sebenarnya memang mereka ada kekhawatiran, namun hal tersebut tidak membuat mereka untuk tidak datang di PRJ. Seperti yang Anda lihat saat ini, di PRJ saat ini, di weekend atau hari Minggu saat ini, di siang hari ini, PRJ masih tetap ramai, di mana tadi kami memantau dari depan. Ini banyak sekali yang mengantri di loket, hingga tadi di dalam ini banyak sekali yang bisa menikmati pameran dan hiburan yang bisa mereka nikmati di PRJ, di mana ini PRJ berlangsung dari tanggal 14 Juni hingga nanti tanggal 16 Juni Juli 2023. Dan tadi juga pihak pengelola, kami memantau tadi di sekitaran wilayah PRJ ini ada banyak sekali memang pengamanan yang sudah ditingkatkan oleh pihak pengelola PRJ untuk meningkatkan kembali pengamanan yang dilakukan di PRJ. Seperti tadi di depan loket ini ada pengamanan yang dilakukan seperti security. Kami juga melihat tadi TNI Polri yang siap melakukan pengamanan di PRJ pemirsa untuk siang hari ini. Dan memang pemirsa, kami juga melihat tadi ada beberapa titik yang sudah ditempati oleh para security untuk memantau pengamanan yang dilakukan oleh dan memberikan kenyamanan dan keamanan kepada warga atau pengunjung yang melakukan perjalanannya di sini pemirsa. Dan untuk mengetahui lebih lanjut pemirsa, saya akan mencoba mewawancarai beberapa pengunjung di sini pemirsa. Halo, selamat siang, Mbak. Ya, pemirsa, mereka sedang menikmati bagaimana kemeriahan di PRJ saat ini, pemirsa. Saya akan mencoba lagi menanyakan beberapa pendapat para pengunjung di sini, bagaimana pendapatnya. Halo, selamat siang. Ya, pemirsa, kita coba lagi agak di sebelah sini. Anda bisa melihat di layar kaca Anda bagaimana kemeriahan di PRJ saat ini pemirsa. Dan memang pemirsa, ini pihak pengelola juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dan tetap hati-hati untuk menjaga barang bawaannya. Demikian, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Prita Zega melaporkan langsung dari gelaran Jakarta Fair di J-Expo Kemayoran Jakarta. Tetap waspada dan selamat kembali bertugas.